Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotif. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Magenter, sebagai kalian yang menjalankannya. Bulan Ramadan memang penuh berkah ya Magenter. Selain pahala berlimpah yang akan kita dapatkan, ternyata banyak juga diskon yang diberikan untuk para konsumen. Yap, memang berapa pabrikan memberikan diskon harga mobil yang dijualnya setiap Ramadan tiba. Tentu saja, harga dari mobil tersebut mengalami penurunan dan membuat banyak orang membeli mobil baru untuk dipakai saat hari raya Idul Fitri nih. Apakah kalian salah satu? Lalu mobil apa saja sih yang paling laris di bulan Ramadan ini dan sebesar apa juga diskonnya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut diskon gede 5 mobil MPV terlaris di bulan Ramadan versi dari Magenta Automotive. Toyota Avanza. Toyota memang menjadi salah satu pabrikan mobil ternama di Indonesia. Kualitas mobil produksinya membuat banyak orang jatuh hati nih kepadanya. Pastinya Magenter sudah tahu dong Toyota Avanza. Yap, mobil ini masih menjadi salah satu mobil terlaris di bulan Ramadan ini. Dari segi tampilan memang Avanza selalu mempunyai kesan yang sangat elegan dan aerodinamis. Lalu fitur-fiturnya yang canggih membuat mobil ini pun tidak ketinggalan zaman. Belum lagi setiap tahunnya ada generasi baru yang membuat para calon konsumen penasaran. Harganya juga sangat bersahabat lagi. Wah, dimulai dari 182 juta hingga 218 juta rupiah. Pantas saja Toyota Avanza menjadi MPV terlaris di bulan Ramadan ini ya. Gimana Magenters, adakah keinginan beli Toyota Avanza juga? Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Mitsubishi Xpander. Selanjutnya ada Mitsubishi Xpander. Memang mobil mewah satu ini selalu diidamkan oleh banyak masyarakat di Indonesia. Bodinya yang sangar menjadi daya tarik tersendiri nih untuk masyarakat yang mencintai mobil bernuansa sporty. Lalu generasi terbarunya yaitu Mitsubishi Xpander Facelift juga mempunyai fitur keselamatan yang sangatlah canggih. Mulai dari Electronic Parking Brake plus Brake Auto Hold, Cruise Control, Speed Sensing Door Lock, Auto Stop and Go, Race Body, Hill Start Assist, Active Stability Control, hingga Emergency Stop Signal. Hal ini membuat para pengendara dan penumpangnya pun merasakan kenyamanan serta keamanan dalam berkendara. Harganya pun di bulan Ramadan ini cukup bersahabat loh, yaitu mulai dari 228 juta rupiah hingga 272 juta rupiah. Nah, mumpung harganya bersahabat nih Magenters, bisa kali dibeli, kan keren ya nanti lebaran pakai mobil Mitsubishi Xpander buat jalan-jalan. Daihatsu Xenia. Jika kita berbicara tentang mobil MPV terlaris di Indonesia, kayaknya nggak lengkap ya kalau tidak memasukkan Daihatsu Xenia ke dalam listnya. Ya, mobil legendaris ini memang masih mempunyai banyak peminat lama Genters. Dari segi tampilan, Daihatsu Xenia memang sangat sederhana dan tidak ada banyak lekukan tajam seperti para pesaingnya. Namun, tetap memberikan kesan elegan. Lalu yang menjadi kelebihan utama dari Daihatsu Xenia adalah mesinnya yang sangat irit bahan bakar. Wah, kalau masalah irit bahan bakar masih ya apa sih yang gak kegoda ya gak? Kelebihan selanjutnya adalah harganya memang sangat terjangkau, yaitu dimulai dari 145 juta rupiah hingga 210 juta rupiah. Dengan harga yang murah bisa mendapatkan mobil MPV yang banyak kelebihan, pantas saja Daihatsu Xenia sangat laris manis di pasaran. Toyota Calya. Mobil
Mobil terlaris selanjutnya datang dari pabrikan Toyota. Hadiah, kalau masalah mobil emang Toyota the best banget ya. Kali ini Toyota Calya menjadi salah satu yang terlaris juga nih di Indonesia. Dengan nama besar dan kualitas yang disajikan, memang tidak mengherankan jika Toyota Calya mempunyai banyak peminatnya. Toyota Calya pun dibekali dengan mesin 3NR Dual VVT-i, 4 silinder berkapasitas 1197 cc. Dilengkapi dengan dua pilihan transmisi yaitu sistem transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Jantung mekanisnya itu mampu menghasilkan tenaga mencapai 88 PS per 6000 RPM dengan torsi mencapai 11 kgm per 4200 RPM. Dengan kelebihan mesin gahar tadi, satu unit Toyota Calya hanya dibanderol dengan harga Rp146 juta rupiah hingga Rp167 jutaan saja. Suzuki R3. Pabrikan Suzuki juga tidak mau kalah nih Magenters, mobil produk andalannya yaitu Suzuki R3 juga nggak kalah laris dari para pesaingnya loh. Berdesain interior yang cukup mewah dan punya ukuran kabin yang cukup luas, menjadikan mobil ini menjadi pilihan keluarga di Indonesia. Mobil Suzuki yang satu ini pun memiliki desain yang aerodinamis, namun terlihat sangat elegan dengan adanya barutan-barutan stripping eksterior yang modern di setiap sudut bagian mobil ini. Harganya juga sangat terjangkau loh. Satu unit Suzuki R3 dihargai dari 224 juta hingga 270 juta rupiah saja. Bagaimana Magenters? Sudah tentukan ingin beli mobil yang mana nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.